Terima kasih rakan saya dari Antau Panjang. Saya akui hal yang dibangkitkan tadi. Hakikat yang ingin saya kongsikan adalah ketika kita mengambil alih teraju pemerintahan, kita berada dalam satu keadaan di mana dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini, misalnya berapa nilai import makanan kita? Ya, saya kongsi data 2017. Jumlahnya 51 bilion ringgit import makanan kita. Berapa pula ekspor makanan kita pada tahun 2017? Jumlahnya 31 bilion ringgit. Kita mengalami defisit sebesar 20 bilion ringgit. Separuh daripada 51 bilion itu adalah makanan. Ya, daging, sayur, kemudian bijirin. Kita ambil beras misalnya. Beras kita beli dari luar sehingga 1 juta metrik tan setahun. Kerana kita tak menghasilkan beras yang mencukupi. Walaupun kita ada Mada, kita ada Kadar, kita ada Tanjung Karang, kita ada seberang Perak, ya, di Perak. Ya. Semuanya itu hanya mampu membekalkan 70% daripada keperluan kita. Jadi akibat daripada itu, ditambah pula dalam keadaan tertentu, nilai ringgit kita turun misalnya, bermaksud kita terpaksa berbelanja lebih untuk membeli keperluan makanan dari luar. Itulah yang disebut oleh Rentau Panjang kerana bersempadan dengan Thailand. Kita banyak beli sayur dan makanan ikan semuanya, keperluan ikan daripada Thailand. Jadi faktor di situ adalah faktor penawaran dan permintaan. Itu yang menentukan kenaikan kedudukan harga barang. Saya akui. Apa cabarannya? Cabarannya adalah untuk kerajaan tampil dengan satu plan yang komprehensif, bukan hanya membabitkan kementerian ini, tapi juga Kementerian Pertanian misalnya, supaya bekalan makanan utama kita itu dapat dicukupkan. Dengan itu tak berlaku aliran keluar dan mengalami defisit kepada kedudukan kita. Menteri, Dato' Yang di-Pertua, Menteri, ya. Mohon celahan sikit pasal import ni. Sila. Import makanan 51 bilion. Saya ingin memaklumkan kepada Menteri bahawa SST yang akan dikutip mulai 1 September ini berpunca daripada dua sumber utama. Sumber pertama ialah daripada bahan-bahan yang dikilangkan dan sumber kedua ialah daripada import. 51 bilion import makanan, bayangkan jika dikenakan SST 10%, dan saya harap kementerian bersedia untuk menghadapi perkara itu. Pontian yang begitu bersungguh-sungguh ingatkan kami, ya. Kita pun sedia maklum bahawa SST ini cukai satu lapis. Kita kutip, kita kenakan pada sosnya. Okey. Dia tak diikuti, tak diturunkan sehingga kepada pengguna akhir. Manakala GST itu kan bertingkat-tingkat, berlapis-lapis dikenakan kenaan 6%. Jadi saya fikir topik itu telah kita terima pakai sebagai satu peralihan polisi yang akan dilaksanakan. Tidak ada anjakan, tak ada tanda-tanda anjakan atau peralihan itu akan berlaku. Datang 1 September, SST akan dilaksanakan. Pendirian kementerian ini yang saya sampaikan kepada penama jemaah menteri, ya, ialah cukai SST bukan hanya perlu dilihat dari sudut menjana pendapatan untuk kerajaan, tetapi juga harus mengambil kira faktor economic well-being of the people. Kementerian ini sangat mengambil maklum tentang kedudukan struktur, kedudukan ekonomi rakyat dalam negara kita. Saya ambil contoh untuk makluman ahli parlimen Pontian. Saya baru ini didatangi oleh chief economist dari Bank Negara yang memberikan taklimat kepada saya tentang kesan atau impak pelaksanaan SST. Dia bagi saya satu contoh bagaimana di Lembah Kelang, kategori Pontian dengar tak? Jangan cakap telefon, saya tengah ni. Ini letih sikit lah. Okay, switch off. Saya pun switch off telefon. Okay, baik. Kumpulan B40 di Lembah Kelang, untuk makluman yang berhormat, ni yang kita warisi negara kita ni.
B40 di Lembah Kelang, 90% daripada mereka hanya ada kelulusan SPM. Dan bila mereka bekerja, a couple with one kid, combine income mereka sebulan RM1,800 sebulan. Tinggalnya di Lembah Kelang, kelulusannya cuma SPM dan mereka tak ada skill lain. Mereka ni yang paling terkesan daripada apa saja dasar yang kita buat. Sebab itu pendirian kementerian ini adalah SST bukan hanya menjana revenue tetapi harus mengambil kira adanya segmen masyarakat yang begini. Nah, apa kaitannya dengan perbahasan kita? SST nanti akan ada barangan yang dikenakan kosong SST. Akan ada barangan yang dikenakan 5% SST. Akan ada barangan yang dikenakan 10% SST. Bukan semua kena 10. Ada yang 5, ada yang 10. Sebab, misalnya perbincangan kami baru ni berkaitan dengan telefon. Telefon ni yang berhormat, barang mewah ke barang perlu sekarang ni? Berapa patut kita kenakan cukai? Okay. Ada satu kisah dari Thailand misalnya. Hatta pengemis di tepi jalan pun guna handphone. Kalau dia datangi orang lalu, dia kata, dia minta. Orang yang lalu tu kata, maaf saya tak ada cash. Dia kata, tak apa, boleh transfer pakai online. Ini dah jadi ni di Thailand. Jadi kita tak sampai situ lagi. Tapi poin saya adalah menentukan kadar 0, 5, 10 pada item apa SST nanti. Kementerian telah memberi input, telah memberikan maklum balas kepada Kementerian Kewangan supaya diambil kira. Dan itu antara tanggungjawab dan fungsi kementerian yang telah kami sampaikan. Boleh saya habiskan sikit lagi? Nanti saya ingin kongsi maklumat daripada orang yang telefon saya. Okey. Tak apa, nanti kongsi. Duduk dulu. Okay. Tapi saya syorkan Ibu Mak lah, kalau nak telefon keluar tu lebih mulia cantik insyaAllah. Baik. Datuk Yang Dipertua, Dewan ini juga tak nak dengar ke Menteri? Sekejap. Dewan ini juga telah mendengar perkara yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Cameron Highland dan Johor Bahru. Saya ucap terima kasih. Mereka menimbulkan perkara yang saya masukkan sebagai isu yang ketiga dalam perbahasan, iaitu meningkatkan kesedaran dan memperkasakan peranan pengguna dalam memantau harga barang. Kementerian telah melaksanakan pelbagai program dan aktiviti kepenggunaan bagi memperkasakan kesedaran pengguna. Pelaksanaan program dan aktiviti merangkumi pelbagai lapisan masyarakat termasuk pelajar sekolah, pelajar institut pengajian tinggi, tubuhan wanita, belia dan sebagainya. Selain itu, Datuk Yang Dipertua, Kementerian sentiasa mengalu-alukan penglibatan orang ramai untuk menjadi mata dan telinga kepada Kementerian dalam memantau sebarang salah laku oleh pihak peniaga dengan menyalurkan aduan melalui pelbagai saluran yang Kementerian sediakan. Portal e-aduan, aplikasi telefon pintar Easy Adu, talian hotline Kementerian 1-800-886-800, sama tak berubah masa larut dulu pun yang ini juga. Surat, boleh hantar surat, boleh hadir sendiri ke mana-mana pejabat dan cawangan Kementerian yang berhampiran. Setiap negeri ada dan beberapa daerah pun ada. Daerah Kulim ada. Bukan ada masa saya di Menteri, memang ada awal lagi. Peranan dan pelaksanaan pelbagai program serta aktiviti kepenggunaan dapat memberi impak positif terhadap persekitaran yang seimbang serta mengukuhkan kepahaman pengguna terhadap hak mereka sebagai pengguna. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, mulai Julai 2018, maklumat mengenai peniaga yang telah disabitkan kesalahan di mahkamah di bawah kesalahan pencatutan, akta pencatutan, telah dimuat naik di laman sesawang Kementerian. Kali ini kita laporkan, kita masukkan. Ni bila ni? Mulai Julai 2018. Sebelum ni belum. Baik. Ahli yang berhormat Johor Bahru, saya ucap terima kasih dibangkitkan perkara yang keempat, iaitu memperkasakan peranan Suruhanjaya Persaingan, MyCC dan Tribunal Rayuan Persaingan. Kementerian ini, Datuk Yang Dipertua, ada agensi yang kita namakan sebagai Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC dan Tribunal Rayuan Persaingan. Kisahnya begini. Okey. Menurut peruntukan di bawah Akta Persaingan 2010,
monopoli atau kedudukan dominan sesuatu perusahaan dalam mana-mana pasaran bagi barangan atau perkhidmatan adalah tidak dilarang. Saya ulang, menurut peruntukan di bawah Akta Persaingan 2010, menjadi monopoli atau dominan atas nama satu perusahaan sama ada barangan atau perkhidmatan itu tak dilarang. Apa yang dilarang dan menjadi salahnya adalah penyalahgunaan kedudukan dominan itu. Seperti kerana dominannya dia, dia manipulasi harga. Kerana dia dominan, dia diskriminasi harga. Kerana dia dominan, dia enggan membekalkan sesuatu barangan atau perkhidmatan. Kerana dia dominan, dia membuat perjanjian yang terikat. Dan itu memberi disadvantage kepada pesaing dia. Itu salah. Itu adalah pelanggaran di bawah akta ini. Suruhanjaya Persaingan Malaysia ini boleh mengambil tindakan dengan mengenakan penalti kewangan terhadap perusahaan yang melakukan penyalahgunaan kedudukan dominan secara sendiri maupun kolektif tanpa justifikasi komersial yang munasabah. Suruhanjaya MyCC ini juga telah mengambil tindakan terhadap beberapa syarikat yang dominan atau berprofil tinggi seperti MyEG Services Sdn Bhd. Semua orang kenal MyEG. Okay. Dan antara komponen perkhidmatan dia adalah siapa yang nak dapat permit lesen kerja sementara mesti dapat laporan doktor. Okay. Mesti dapat laporan, mesti beli insurans juga. Insurans. Ada 22 syarikat insurans di negara kita. Oleh kerana MyEG ini pihak yang memberi menyediakan perkhidmatan untuk memproses permohonan permit, dia pun buat juga syarikat dia, syarikat insurans dia. Kemudian dia tie up, dia berpakat dengan satu syarikat insurans. Mana-mana pemohon yang beli insurans melalui anak syarikat MyEG, itu cepat. Mana-mana yang beli dengan syarikat insurans lain, itu dilambatkan. Itu salah. Maka Suruhanjaya MyCC ini, Datuk Yang Bertuah mengenakan tindakan kepada mereka. Begitu juga saya boleh bagi contoh Giga Shipping Sdn Bhd dan Nexus Mega Carriers. Kalau nak bawa kereta dari manufacturer kita di sini, Semenanjung ke Sabah Sarawak, tak ada syarikat lain, mereka saja. Okay? Itu juga kita kenakan. Dan yang terbaru adalah e-dagang, satu aplikasi penama memproses perniagaan ini dengan Jabatan Kastam yang hanya dia saja sediakan. Itu juga kita kenakan baru ini, tindakan. Jadi, jika tindakan itu telah diambil, pihak yang dikenakan tindakan itu tak puas hati. Di sini, Tribunal Rayuan Pengguna berperanan. Ianya semacam satu badan semi kehakiman bebas yang ditubuhkan di bawah Seksyen 44 Akta Persaingan 2010 pada 1 Januari 2012, Datuk Yang Dipertua. Peranan Tribunal Rayuan ini adalah untuk mengkaji semula apa-apa keputusan yang dibuat oleh MyCC di bawah Seksyen 35, 39 dan 40 Akta 712 bagi memastikan hak rakyat sebagai pengguna terpelihara. Peranan tribunal ini boleh ditingkatkan seperti berikut. Rakan saya Ahli Parlimen Johor Bahru bertanyakan bagaimana peranan tribunal ini boleh ditingkatkan. Ada tiga cara. Pertama, pemilihan panel pendengaran rayuan dari kalangan mereka yang kompeten. Dengan cara itu, takkan ada kes yang tertunggak. Mereka punya kepakaran dalam subject matters yang didengar. Kerana mereka ada keupayaan, mereka kompeten, ada kepakaran itu, maka proses pendengaran itu boleh dipercepatkan. Yang kedua, proceeding pendengaran rayuan. Setiap proceeding rayuan di tribunal ini perlu mengikut peraturan-peraturan persaingan yang 2017 yang mula berkuat kuasa pada 2 Mei. Peraturan ini menggariskan secara terperinci tentang proses pemfailan dan tata cara perjalanan sesuatu rayuan. Dengan berkuat kuasanya peraturan persaingan Tribunal Rayuan 2017 ini, ia dapat memastikan setiap prosiding rayuan yang didengar oleh tribunal akan dijalankan secara cekap, cepat, telus dan saksama. Kaedah ketiga adalah keputusan rayuan yang difailkan di tribunal akan dimuat naik dalam portal tribunal
dari masa ke semasa. Tujuannya apa? Untuk memudahkan perayu dan responden termasuk pengguna untuk memuat turun alasan keputusan tersebut. Secara tidak langsung, pengguna dapat tahu tentang rasional atau alasan sesuatu keputusan dibuat dan larangan yang diperuntukkan dalam Akta 712. Datuk Yang di-Pertua, mohon pencerahan Johor Bahru. Sila.